Seorang bangsa Cina Malaysia yang sangat prihatin terhadap majoriti penduduk Muslim di Malaysia mendedahkan taktik peniaga yang kebanyakan menjual makanan tidak halal dengan mengajikan pekerja Muslim yang memakai tudung bagi mengaburi orang Muslim untuk makan di kedai mereka, namun menghidangkan makanan yang tidak halal atau dari bahan masakan yang tidak halal. Kebanyakan pelanggan tidak menyelidik atau teliti dengan pemilik atau bahan yang digunakan, asalkan kenyang dengan menu yang dihidangkan. Toib TV mengajak penonton agar mencari makanan yang halal lagi baik, agar kesejahteraan diri dan agama terpelihara dari anasir-anasir jahat. Marilah sama-sama kita saksikan apa yang akan didedahkan oleh Ricky berkaitan taktik peniaga, bukan Islam mengaut keuntungan, dengan mengaburi mata pelanggan, dengan mengajikan pekerja Muslim yang mungkin tidak tahu dari mana barangan dan bahan mentah diperolehi. Semoga video kali ini memberi manfaat buat semua. Saipo ada tulis-tulisan Chinese, tapi pekerja itu adalah orang yang pakai tudung. Itu tempat adakah dia halal? Korang nak tahu jawapan? Tonton video ni sampai hujung. Biasanya akan ada tiga jenis format. Okey, jenis yang pertama adalah business owner dia adalah Chinese dan pekerja dia adalah Muslim. Yang kedua, business owner adalah Muslim dan pekerja dia pun Muslim. Dan yang ketiga pula, owner dia adalah Chinese Muslim dan pekerja dia Muslim. Jadi ada ke peniaga orang Cina ni yang ambil pekerja foreigner kerja untuk mereka tapi suruh mereka pakai tudung supaya untuk yakinkan customer? Secara jujurnya memang ada ramai peniaga seperti ini yang wujud dalam Malaysia. Semuanya sebab apa? Sebab nak buat duit mah. Dan duit saja, itu sebab mereka ambil pekerja pakai tudung untuk yakinkan. Okey, tapi dekat sini Ricky tak ada niat nak jatuhkan bisnes sesiapa sebab setiap orang buat bisnes ada cara tersendiri. Okey, so kita pun tak nak usik. Ricky pun tak nak usik. Cuma Ricky nak pesan kepada korang semua, okey, yang nak start bisnes tu kan, okey, kita nak cari duit tu, itu tak salah. Okey, kita cari duit tu tak salah sebab semua orang nak makan, nak hidup. Okey, tapi kalau kita buat bisnes tu kena dengan hati yang ikhlas, dengan jujur. Kalau kita buat bisnes tak ikhlas, tak jujur, tak kira lah you berapa successful. Okey, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi, aku percaya pasal satu benda, pahala dengan dosa. Kalau kita selalu buat benda yang tak betul tu, dosa tu, dia bukan tak tatan, dia mungkin lambat sahaja. Jadi, bisnes tu bila you sudah berjaya, nanti tiba-tiba jatuh, habis. Sama juga. Okey? So, itulah pesanan Ricky kepada korang semua, sesiapa yang nak start buat bisnes. Okey? Slow sikit, tak apa. Janji kita buat dengan hati ikhlas, dengan jujur. Okay? Dan satu lagi pesanan kepada korang semua yang tonton video ni sebagai seorang consumer ataupun pelanggan. Kalau katakan korang pergi tempat restoran ataupun retail, korang nampak signboard tu ada tulis-tulisan Chinese dan korang kurang yakin itu ada tempat yang sesuai dengan korang tu, apa yang korang boleh buat? Ricky bagi satu cadangan. Walaupun orang tokek Cina, mereka pun faham. Apa yang korang boleh buat adalah korang tanya terus terang dengan pekerja dekat sana. Okay, adakah korang punya bos tu orang Muslim ataupun non-Muslim? Kalau mereka cakap non-Muslim, boleh tanya adakah produk ataupun makanan yang korang jual tu adalah halal. Okey, kalau mereka kata halal, okey, yes, tunjukkan korang boleh sijil daripada Jakim. Kalau mereka tak boleh tunjukkan sijil tu, dan kalau korang hati tu masih pembuas suas lagi, pilihlah tempat lain. Tapi kalau mereka tak dapat nak menunjukkan dan korang rasa produk ataupun makanan yang mereka jual tu nampaknya macam halal. Contoh macam tempat yang jual teh apa. Okey, memang tak ada sijil halal kan? Tapi memang halal. So korang boleh tanya, okey, apakah bahan yang korang gunakan untuk buatkan minuman ke makanan ni? Okey? So kalau orang tu dapat explain dengan cara yang untuk memberikan satu keyakinan kepada korang, then korang boleh konsultasikan sana. Tapi tak kira lah dihijak apa pun hari ini, kalau korang nak pergi tempat makan, salah satu tempat untuk makan kan ke beli barang ke, hati korang tu macam 50-50, 50-50, macam puas-puas kan, jangan consume dekat sana. Jangan bayar, jangan beli, jangan makan dekat sana. Pilihlah tempat lain. Okay? So inilah info yang Ricky kongsikan kepada korang semua. Sebab saya tahu ada ramai orang dia nak tahu pasal topik ini. So kalau korang rasa topik ni bermanfaat untuk korang semua, share lah video ni. Okay? Dan last adalah jangan lupa follow Ricky baru lagi.